Baru-baru ini, topik sunscreen dan sunblock kembali hangat dan menjadi tumpuan. Akulah punya pasal, ya? Sebenarnya, sunscreen dan sunblock tu sama je tau. Ia merujuk kepada produk yang berfungsi khusus untuk melindungi kulit daripada sinar UV. So, sunblock adalah istilah lama yang digunakan sebelum US FDA mengeluarkan peraturan untuk hanya guna istilah sunscreen. Ha, kalau nak cerita pasal sunscreen ni memang tak pernah habis, ya? Tapi memang perlu ceritakan juga supaya anda semua penonton Glowy faham dan ambil tahu adakah perbezaan semua sunscreen di pasaran ni, ada perbezaan ke tak, yang mana yang lebih baik untuk kulit. So, kalau nak tahu, tontonlah video ni sampai habis. Hi Glowy Girls, hi Glowy Guys. Ramai rupanya ya masih keliru tentang physical sunscreen dan perbezaannya dengan chemical sunscreen. So, memandangkan topik ini kembali hangat, ya, ayuh kita berbincang. So, sebelum saya ceritakan dengan lebih lanjut tentang perlindungan suria atau pelindung suria, ini adalah ciri-ciri pelindung suria yang baik untuk digunakan setiap hari. Ya, number one, ada label broad spectrum yang melindungi kulit daripada UVA dan juga UVB. Ya, ada PA++++++ tu lagi baik. Ya, minimum SPF perlu 30-50 pun okey. Cari tekstur yang sesuai dengan kulit dan pilih bahan yang non-comedogenic, maksudnya tidak menyumbat pori-pori. Untuk memahami istilah yang betul dan juga takrifan yang betul tentang pelindung suria ni, kena faham ada dua jenis pelindung suria di pasaran. Ya, pertama kita panggil dia physical ataupun mineral sunscreen. Inilah yang dulunya dipanggil sunblock tu. Ya, dan yang keduanya adalah chemical sunscreen. So ini memang nama dia chemical sunscreen. Tapi kalau dengar chemical tu janganlah takut pula. So dia namanya kerana di dalamnya ada bahan-bahan yang bersifat chemical tapi tetap selamat untuk melindungi kulit daripada pancaran sinar UV. Mari kita bincang dengan detail tentang physical sunscreen terlebih dahulu. So, lebih dikenali sebagai pelindung suria mineral ataupun nama saintifik dia inorganic sunscreen. Ya. Dahulu physical sunscreen inilah yang dipanggil sunblock. Ha, itulah dia. Ya. Dan ia berfungsi dengan cara mencipta halangan apabila dipakaikan pada kulit dan melindungi kulit daripada sinar UV dengan cara halangan itulah tadi. Ya. Ramai yang menyangka, termasuk saya dahulu, ya, cara physical sunscreen ini berfungsi adalah dengan apabila sinar UV itu terkena pada kulit, ya, yang disapu dengan physical sunscreen ni, sinar UV itu akan terpantul, keting, macam tu. So kita sangkakan macam itulah dulu caranya berfungsi. Sebenarnya maklumat ni tidak tepat dan tidak benar secara saintifik. So ada kajian pada tahun 2015 membuktikan bahawa zinc oxide dan titanium dioxide, iaitu dua penapis ataupun filter utama yang digunakan dalam physical sunscreen, hanya memantulkan sinar UV pada kadar sekitar 5% dan ke bawah sahaja. 95% cara physical sunscreen ini bertindak adalah dengan menyerap sinar UV dan menukarkannya kepada haba yang tidak berbahaya pada kulit. Itu fakta yang betul. So, sudah-sudahlah. Jangan percaya dah orang kata physical sunscreen ni memantul-memantul lah. Tak ada, tak ada. Benda tu tak ada. Scientifically, that is wrong. Ada bukti saintifik yang tadi saya sebutkan tu, itu yang betul. Kita bincang pula tentang chemical sunscreen. Okay? Sunscreen yang mempunyai bahan selain, dengan betul-betul eh, selain zinc oxide dan titanium dioxide, selain adalah sunscreen yang dipanggil chemical sunscreen atau secara saintifik dia organic sunscreen. Ya. Chemical sunscreen ni dia mengandungi chemical UV filter. Ha, itu sebab dia nama chemical sunscreen. Contoh-contoh chemical UV filter, Thinosorb, Octisalate, Octocrylene, Homosalate, Octinoxate dan lain-lain. Ada banyak senarainya sebenarnya. So bagaimana chemical sunscreen ini bertindak melindungi kulit daripada bahaya sinar UV? Sunscreen ini menyerap sinar UV dan menukarkannya kepada haba yang tidak berbahaya pada kulit. So maknanya kan, maknanya macam ni tau. Cara kedua-dua jenis sunscreen ini bertindak untuk melindungi kulit daripada selaran sinar UV adalah sama. Cuma yang berbezanya bahan penapis ataupun UV filter yang digunakan sahaja. Mungkin ada yang tertanya-tanya kan kenapa penggunaan istilah sunblock pada pelindung suria ini dilarang.
ya. Sebelum keluarnya penetapan peraturan untuk hanya guna istilah sunscreen oleh FDA pada tahun 2012, physical sunscreen ni sering dipanggil sebagai sunblock, manakala chemical sunscreen ni dipanggil sunscreen lah. Tapi perkataan block pada sunblock itu mengelirukan ramai pembeli, mengelirukan ramai pengguna. Pembeli dan pengguna sangka sunblock lebih baik tau, hanya berdasarkan nama dia saja, ya. Mungkin ada yang kata, Puan Mary, FDA tu kan dekat Amerika, ya. Di Malaysia tak begitu, masih boleh guna perkataan sunblock. Salah, tak tepat sama sekali, ya. Bahagian Regulatory Farmasi Negara ataupun NPRA mengeluarkan panduan dan peraturan pada tahun 2017. Dah lama dah sebenarnya. Dengan menetapkan hanya label sunscreen boleh digunakan untuk produk yang memberikan perlindungan UV. So sekarang anda semua sudah faham tentang physical ataupun mineral sunscreen dan chemical sunscreen dari sudut bahannya dan juga dari sudut cara dia berfungsi. Faham kan? Faham kan? Okey, saya mahu jawab pula soalan yang pasti akan ditanya oleh anda. Yang mana satu lebih baik? Ha, physical ataupun mineral sunscreen ke? Ataupun chemical sunscreen? So untuk membincangkan perkara ini kan, saya rasa dia lebih adil untuk kita bincang dari sudut pandang ataupun kita panggil faktor beberapa sudut lah, ya. Satu, jenis ataupun keadaan kulit. Kedua, texture sunscreen. Ketiga, kesan litupan ataupun apa yang kita panggil sebagai white cast. Mana-mana jenis kulit, kalau tidak sensitif, anda boleh pilih nak pakai physical sunscreen boleh, nak pakai chemical sunscreen pun boleh. Yang penting anda menyukai texture keseluruhan sunscreen tersebut dan boleh konsisten menggunakannya pada kulit. Nak elak jeragat tapi tak nak pakai sunscreen, buat apa? Konsisten, ya. Sebagai seorang yang mempunyai kulit jenis berminyak, memang saya punya kulit berminyak dan tak sensitif, saya memang suka guna physical sunscreen, saya juga suka guna chemical sunscreen. Saya memang ada banyak sunscreen di rumah lah, ya. Namun untuk kulit yang sensitif, physical sunscreen lebih digalakkan kerana penapis sinar UV, ya, UV filter jenis chemical ni selalunya mudah menyebabkan iritasi pada kulit yang sensitif. Ada kerengsaan mungkin boleh berlaku. Seperti mana produk skincare yang lain, sunscreen pun dia boleh ada dalam pelbagai texture. Ada jenis texture cream, ada texture yang gel, ada juga texture yang lotion. So, ada texture yang cair, ada juga texture yang lebih likat, ya. Selain jenis bahan penapis suria, UV filter yang digunakan, texture yang terbentuk pada sunscreen ini sebenarnya akibat daripada campuran bahan-bahan serta formulasi keseluruhan yang boleh menjadi faktor anda memilih untuk pakai atau tak pakai sunscreen tersebut. Kena seronok pakailah kalau nak pakai konsisten, kan. Sebagai seorang yang mempunyai kulit jenis berminyak, saya lebih enjoy dengan sunscreen yang ada tekstur gel atau lotion yang sedikit cair. Ya, jika anda mempunyai kulit jenis cenderung kering, saya rasa tekstur krim atau lotion yang lebih likat, lebih pekat selalunya akan menjadi pilihan. So, ciri-ciri seperti mudah serap, mudah diratakan pun akan menjadi pilihan anda apabila memilih texture sunscreen. Maknanya, it is not just about the physical or chemical UV filter, it's also about the texture, because the texture will allow you to consistently use the sunscreen. So, the next discussion adalah white cast tau. White cast ni adalah keadaan yang berlaku apabila kulit disapu dengan sunscreen yang mengandungi physical UV filter seperti zinc oxide dan titanium dioxide. Dua benda ni lah, ya. Apabila physical sunscreen diratakan ke muka, ia mudah meninggalkan kesan litupan berwarna putih ataupun kekelabuan pada permukaan kulit tau. So anda boleh tengok gambar, inilah yang dinamakan white cast, ya. Ramai orang dia tak berapa cenderung pilih physical sunscreen yang meninggalkan white cast yang terlalu ketara sebab tak seronoklah, kan. Tak pakai makeup pun susah. Golongan yang tak berapa gemar ada white cast inilah yang selalunya dia akan pilih chemical sunscreen atau mencari sunscreen yang tak ketara sangat white cast dia. Ataupun boleh juga dia pilih sunscreen jenis hybrid, ya. Tapi ada juga orang yang tak kisah, terutama kulit sensitif, yang dia tak boleh pakai chemical sunscreen, jadi dia tak kisahlah white cast pun white cast lah. Yang penting saya pakai sunscreen dan sunscreen tu berikan perlindungan. So bagi saya ini adalah personal preference ataupun pilihan peribadi. So, yang penting mesti pakai sunscreen dengan konsisten. So, berdasarkan perbincangan kita tadi, mana satu lebih baik? Physical sunscreen ke? Ataupun nama lainnya mineral sunscreen? Ataupun chemical sunscreen? Jawapannya sebenarnya
ada pada anda. Anda pilihlah ikut tekstur yang mana suka, jenis kulit, ya, white cast itu. Dan saya nak tahulah, sebelum saya nak buat bersiri-siri lagi video tentang sunscreen ni, apa lagi yang anda nak belajar tentang sunscreen? Letakkan di ruang komen. Mudah-mudahan komen anda terpilih untuk dijadikan topik seterusnya. Ha, suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Ah, jangan apa kata. Buat sekarang, ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.